Wes. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Garasi Fix. Kali ini kita mau bahas satu unit mobil ya, premiumnya Bluebird ya. Ini ada Camry tipe G tahun 2018. Untuk video lengkapnya tonton sampai habis. Nah, ini dia teman-teman. Oke, ini dia teman-teman bagian depan dari Toyota Camry 2018 ya. Nah, ini full ori teman-teman, bisa teman-teman lihat di sini, kita bahas dari atas dulu ya. Atas ini full chrome. Kemudian lampunya sudah model Eagle Ace ya. Ini lampunya terang banget walaupun ori. Bagian bawahnya juga bisa teman-teman lihat sudah dilapisi chrome. Ini ori ya teman-teman, bukan cover atau apa. Fog lampnya juga fog lamp ori. Kemudian untuk plat, nah ini PR banget nih yang bagian plat nih. Untuk plat ini dia ada di bulan 11 tahun ini, jadi udah otomatis ganti plat. Nanti ada solusi untuk ganti platnya ini teman-teman. Oke, kita lanjut spill bagian samping ya. Nah, lanjut ke bagian samping nih teman-teman. Nah, kita langsung spill yang bannya dulu. Ini velg ori Toyota Camry 2018 ya, tipe G Matic. Dia velgnya warnanya silver ring 16, kemudian pakai ban Bridgestone Turanza ukuran 215/60 ring 16. Kemudian di sini ada emblem dual VVT-i dan spion retract, jelas ya orinya aja udah retract teman-teman. Oke, lanjut ke bagian belakang. Kaca film ini kita pakai yang lumar ya, bukan kaca film sembarangan ini teman-teman. Warnanya yang warna silver. Sini bagian belakang. Nah, ini dia teman-teman bagian belakangnya. Bisa dilihat di sini juga ada lens full chrome ya. Garis chrome, terus lambang Toyotanya chrome. Lampunya sudah model terbaru nih teman-teman, dah semi-semi apa ya, smoke-smoke gitu, item-item gimana gitu. Terus juga ini ada sensor parkir. Ini ada di belakang, ini ada 4, depan itu ada 2 nih teman-teman. Sini teman-teman, kita lihat bagasinya seluas apa sih bagasi Camry 2018 ini. Nah, ini teman-teman ya, Camry 2018 luas banget nih teman-teman. Nah, saya masuk, kalaupun saya tidur itu termasuknya luas ya, sampai ujung sana itu kurang lebih 1,5 meter. Nah, ini posisi dalamnya. Sini teman-teman. Nah, di bagian bawah itu ada dongkrak, terus ada puteran dongkraknya juga. Ini sebelah sini, ini kunci roda, terus ada towingnya, dan ini ban serepnya di sini teman-teman. Ban serepnya sesuai sama velgnya ya, bukan kaleng, sesuai velg orinya. Oke, depan samping belakang udah, kita lanjut ke bagian dalamnya. Yuk masuk lewat sebelah sana. Buri weh. Nah, ini dia teman-teman, bagian dalamnya ya, saya jelaskan sedikit. Ini ada beberapa nih bagian dalamnya, kita bahas dari bagian dashboard dulu. Nah, ini dashboardnya sudah panel wood ya teman-teman. Ini kisi-kisi AC sudah digital. Terus ini untuk head unitnya. Nah, head unitnya ori Toyota ya. Bisa teman-teman lihat nggak? Kilometernya masih di angka 74.000. Kelihatan nggak? Kelihatan lah ya. Nah, 74.000 kilometernya. Terus ini juga sudah audio steering. Tuas transmisinya di sini nih teman-teman. Tuas transmisi Matic-nya sudah di sini. Nah, ini juga udah panel wood ya. Ini ori teman-teman, bukan
hasil custom ya. Nah ini ada bagasi, ini asbak nih. Kalau teman-teman suka ngerokok, kita punya asbak satu di sini. Bagian depan ini ada lighter. Kalau korek teman-teman dicuri sama temennya sendiri, nah ini kita ada lighter nih buat ngidupin rokok. Ada asbaknya juga. Nah di sini banyak banget nih. Nah ini juga buat cup holder. Ini ada armrest sekalian untuk ngecas nih. Kalau HP teman-teman iPhone, yang jelas ya iPhone, tinggal ditempelin aja, nggak usah colok-colok, udah otomatis ngecas di sini nih. Ini masih fungsi teman-teman, karena HP saya juga iPhone, begitu ditempel di sini langsung ngecas. Untuk interiornya, nah ini cover jok, orinya warna krem memang teman-teman, full krem lah biar kelihatan lebih mewah ya. Plafon krem juga ya, ini blue true jatuhnya. Nah ini untuk lampu-lampunya nih teman-teman. Nah masih berfungsi semua ya, ini masih plastikan. Di sini teman-teman bisa ngaca, wah yang bawa pacar bisa ngaca nih di sini nih. Nah ini juga bisa ngaca. Yang ini untuk narok kacamata atau pena juga bisa masuk sini teman-teman. Apa lagi ya? Tutup deh mas, kita coba putar dulu sekali. Nah ini dari dalam ya, suaranya kedengeran nggak teman-teman? Nah ini setting maticnya tinggal di tek 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 tek. Kita coba jalan, jadi nggak perlu digas. Ini mobil tuh sudah otomatis ya, otomatis berjalan dengan sendirinya, jadi nggak perlu digas lagi. Nah itu rekan kita tuh masih training, namanya Rizky Central Car. Nah, kalau yang bagian video ini Mas Petrus TV, jangan lupa untuk di subscribe YouTube-nya dia, YouTube saya juga tentunya. Gimana teman-teman, kira-kira kedengeran nggak? Kita coba ngebut ya teman-teman ya, handlingnya masih enak banget itu. Rasa ya, rasa nggak? Jadi untuk test drive tuh nggak perlu jauh-jauh teman-teman, di area pool ini aja udah oke. Mau jalan bergejolak kayak mana oke, mau jalan mulus kayak mana oke. Nah oke, yalah kita keluarlah, kita closing. Nah oke teman-teman, itu tadi sudah saya rinci untuk spesifikasi dari Toyota Camry 2018 Matic dari Bluebird tipe G ya. Nah jadi teman-teman yang berminat bisa langsung hubungi saya. Untuk harganya nih, harganya kita buka harga di 325 juta, itu nego, wajib nego di depan unit. Kalau bisa nego di depan unit bisa dapat turunnya banyak banget tuh. Atau teman-teman pingin, ini kan platnya nih mati tahun ini nih bulan 11. Nah teman-teman mau terima atas nama teman-teman bisa. Nanti tinggal dikomunikasiin sama saya. Masalah harga ya kita ambil untung dikit-dikit aja lah kalau untuk surat-surat. Yang penting teman-teman nyaman, mobil nyaman. Nah ini ada juga nih teman-teman, selain diskon, nego habis-habisan tadi, ini ada free aksesoris senilai 3 juta. 3 juta tuh banyak loh teman-teman. Untuk interior ataupun eksteriornya boleh banget, mau ganti ban baru juga boleh. Oke, mungkin itu saja video yang lumayan panjang dari saya kali ini tentang Camry tipe G 2018 di Pool Bluebird Kalibata bersama saya Rafiq di YouTube channel Garasi Fix. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Yang belum subscribe langsung aja subscribe biar nggak lupa ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.